Pemirsa tragedi yang menimpa pesawat Hercules di Medan Sumatera Utara menambah catatan panjang kecelakaan pesawat militer yang menjadi bagian dari alutsista kita. Apa sesungguhnya hal mendesak yang perlu menjadi perhatian serius dalam pengelolaan alutsista dan apakah modernisasi serta peremajaan alutsista harus menjadi fokus utama pemerintah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi? Untuk bahasnya telah hadir bersama kami di studio Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Muhammad Fuad Basya dan pengamat militer yang juga peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Diandra Mega Putri Mengko terima kasih uh, Mbak Diandra dan juga Pak buat Basya so. sudah hadir di berita satu sebelum kita mulai perbincangan kita simak dulu informasi berikut Presiden Joko Widodo meminta dilakukan investigasi mendalam untuk mengetahui penyebab kecelakaan pesawat Hercules C130 Presiden juga memerintahkan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk merombak sistem manajemen dan pengadaan alutsista TNI Kuasi korban Kecelakaan pesawat Hercules telah dilakukan dan saya juga telah memerintahkan investigasi yang mendalam soal penyebab kecelakaan ini dan agar segera dilakukan. Saya juga perintahkan kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk melakukan perembakan yang mendasar tentang manajemen Alusista TNI. Dan selanjutnya juga sistem pengadaan Alusista harus diubah. Ini momentum. Kita tidak boleh lagi hanya membeli senjata, tetapi juga bergeser ke modernisasi sistem persenjataan. Industri pertahanan kita harus terlibat, mulai dari rancang bangun, produksi, operasional, latihan pemeliharaan, hingga pemusnahan alutsista yang sudah tua. Dan yang paling utama, pengadaan alutsista harus diarahkan kepada kemandirian industri pertahanan, sehingga kita bisa sepenuhnya mengendalikan. Kesiapan operasional alutsista TNI. Saya juga ingin TNI memperkuat sistem zero accident kecelakaan nihil untuk penggunaan alutsista TNI. Pesawat tempur, pesawat angkut, kapal perang, kapal selam, hingga helikopter serta perwira dan prajurit TNI yang mengawakinya harus berada dalam kesiapan operasional yang tinggi. Ya, itu tadi pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Pak Fuad, sebelumnya kami dari Berita Satu juga menyampaikan duka mendalam atas kecelakaan pesawat Hercules 130, C130 ya, yang Terima menewaskan ratusan terisi. prajurit dan juga penumpang. Tentunya juga ini menjadi duka bagi uh, masyarakat Indonesia, tidak duka hanya bagi semua. Ya. betul Berita Satu karena itu adalah TNI kita, begitu. Ya. Baik, Pak Fuad. Um, Sebelum membahas mengenai alutsista, kita mau mengupdate dulu bagaimana penyelidikan uh, terakhir terkait dengan kecelakaan pesawat Hercules tersebut, Pak kemarin. Ya, update yang terakhir yang saya terima ya ta data terakhir itu ada sekitar 135 korban yang sudah ditemukan. Mm -hmm. Kemudian dari 135 itu dapat kita simpulkan bahwa 122 itu adalah awak dan uh, Penumpang pesawat, ya. kemudian artinya 18 itu adalah warga setempat warga. yang tertimpa. Okay. Mudah-mudahan, dalam evakuasi berikutnya, sudah tidak ditemukan lagi. Iya, kita ya, berharap tidak terus bertambah saja. begitu, ya. Kita demikian, ya. baik terkait kemudian hasil penyelidikan lebih jauh untuk penyebabnya, ya. ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak: ya. apakah sudah ada perkembangan, Pak? Uh, jadi begini, uh, tim penyidik sudah langsung dibentuk oleh di Perintah Panglima Tni kemarin ya langsung okay. kepada Kepala Angkatan Udara siapkan yeah. segera untuk t investigasi yeah. untuk masuk ke Medan untuk menyelidiki. Mm -hmm. Namun kita tahu sendiri bahwa situasi satu hari dua hari ini kita masih semua konsen kepada evakuasi, okay. ya, mm -hmm. evakuasi. Mm -hmm. Jadi suatu hal yang tidak memungkinkan seorang uh, investigator kemudian orang sedang sibuk evakuasi dia tanya sini tanya sana okay. orang malah marah nanti kan yeah. gitu ya. Jadi mm -hmm. ini betul-betul konsentrasi evakuasi. Mm -hmm. Setelah ini baru kita konsentrasi kepada mm -hmm. uh, penyelidikan. Penyidik. Dan, dan investigasi dari kecelakaan itu sendiri. baik ya. artinya butuh beberapa waktu lebih lama begitu ya pak oh, ya, untuk iya, kemudian masih lama, mengetahui. pesawat terbang kan cukup lama ya, ya investigasinya. Ya. Oke okay, baik Pak Fuad, uh, tadi kita sudah dengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo dan itu kemudian pasti terjadinya kecelakaan kemarin ya. Pak Fuad mengenai manajemen alutsista kita sejauh ini memang seperti apa manajemen alutsista yang ada di Indonesia hmm. sendiri khususnya begitu Pak? Ya saya kira al manajemen alutsista selama, selama ini kita laksanakan sudah sesuai dengan uh, prosedur yang kita lakukan ya. Kita uh -huh. ambil misalnya contoh untuk Angkatan udara misalnya gitu ya uhum. satu satu angkatan udara kita ambil ini uhum. proses pengadaan itu uhum. sudah mulai dari bottom up ya uhum. kebutuhan apa yang ada di satuan kemudian dibentuk diproses dalam suatu namanya one heart to yeah. uh, ulangi one to ada uhum. one to ada itu ulangi one heart to dulu dari one heart to itu adalah seorang staff operasi uhum. kemudian menghimpun semua satu satu operasional dia yeah. mereka mendiskusikan apa sudah alutsista yang cocok untuk kita? Okay. Dengan kondisi wilayah kita, dengan kondisi perekonomian kita, uh -huh. dengan kondisi alutsista kita yang ada saat ini, apa sudah yang kita butuhkan? Itu mereka proses. Uh -huh. Nah, lolos dari uh, One Hartu ini masuk ke One Ada. Uh -huh. One Ada itu dikepalai oleh uh, Wakil Kepala Staf angkatan, Dara, angkatan Udara. Ini kita bicara Angkatan Udara ya. Okay. Di sana diproses. Beberapa alternatif yang disampaikan oleh satuan bawah ini disampaikan di secara dibahas di sana. Okay. Mana alternatif alternatif yang paling mungkin? Uh -huh. Dari arti alternatif yang paling mungkin, inilah nanti menjadi bahan dari uh -huh. angkatan udara uh -huh. untuk mengajukan kepada Panglima TNI. Kira-kira alutsista apa yang mereka butuhkan? Gitu. Okay. Masuk ke Panglima, -panglima TNI. Uh -huh. Nah, Panglima TNI juga akan mengadakan di sana namanya One Jack uh -huh. ya Dewan kebijaksanaan penentuan Alutsista itu sendiri. Uh -huh. Itu terdiri dari Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, misalnya kepala staf umum. TNI. Okay. Nah, di sana nanti akan dibahas tentang alutsista yang di, akan dibeli oleh Angkatan Udara. Hmm. Nah, bagaimana uh, interoperabilitas dengan Angkatan Laut, bagaimana dengan Angkatan Darat, kemudian koneksitasnya seperti apa, yeah. apabila ini menggunakan ini permasalahannya apa gitu, itu akan dibahas di sana. Okay. Kehasil keputusan inilah nanti akan kita lemparkan kepada Kemhan bahwa mm -hmm. TNI dalam hal ini TNI Angkatan Udara akan membeli alutsista berupa ini gitu. Okay. Nah, itu yang mm -hmm. kita lemparkan kepada Kementerian Pertahanan. Proses Baik. pembelian di, di Kementerian Pertahanan, yeah. apakah itu melalui KE atau mungkin diberi pakai okay. bisa atau mungkin beli langsung. Cukup panjang gitu ya Pak ya? nah, Itu urusannya kementerian pertahanan, bukan Baik. kita lagi. Baik. Ya. Nah Mbak Dianra, kalau dari uh, penyampaian Pak Fuad, sepertinya cukup panjang proses untuk uh, pengadaan alutsista tersebut. A tapi apakah ini yang kita butuhkan atau yang sudah cocok untuk uh, pertahanan keamanan kita sejauh ini? Mbak Dianra melihat. Oke, okay, pertama-tama saya juga ingin mengucapkan dulu bela belasungkawa ya, Pak, bagi mm -hmm. keluarga besar TNI dan atas kehilangan kita uh, TNI Betul. kita semua. Ya. Pa, tadi saya ingin menyambung juga apa yang sudah disampaikan Pak uh, Fuad ini uh, sebenarnya berdasarkan ini Permenhan Nomor 34 tahun 2011 itu ada pedoman pelaksanaan pengadaan alisista. Nah tadi yang Pak Fuad telah sampaikan itu ada lima tahap uh, dalam pengadaan alusista. Yang yeah. pertama itu pra persiapan tadi yang Pak Fuad telah jelaskan sama pada saat persiapan. Mm. Nah kemudian setelah itu mungkin itu tahapnya ada berada di Mabes. Nah setelah yeah. itu ada di uh, Kemenhan, yaitu pada pemilihan penyelia yaitu tentu mekanismenya tadi mau seperti apa, apakah yeah. kredit ekspor atau uh, yang lainnya. Kemudian mm. Uh, ada lagi penyusunan dan aktivasi kontrak itu tentang bagaimana mencairkan anggarannya. Yeah. Kemudian, uh, tahap kelima adalah tahap pelaksanaan dan penyerahan alutsista itu sendiri. Yeah. Apabila kita lihat di pengadaan ini, sebenarnya ada satu yang ingin uh, saya tambahkan. Mungkin kami lihat, kalau secara teoritis mm -hmm. uh, kita bisa melihat ke negara lain juga. Biasanya, itu ada life cycle, mm -hmm. uh, life cycle dari suatu alutsista yang diperjalankan dari konsep sampai kepada disposal atau kapan alat itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Okay. Di Indonesia sebenarnya ada itu semua, hanya kebijakannya masih terpisah-pisah hmm. gitu. Jadi kita ada juga perawatan tapi kebijakannya masih belum sama dengan ini, masih masih terpisah-pisah. Ada juga mungkin penentuan kapan alat ter, uh, Persenjataan tersebut sudah tidak bisa dipakai, tapi masih terpisah juga. Dan Jadi, itu yang menyebabkan kemudian life cycle kita cukup lama. Nah, begitu, prosesnya. menurut saya, mungkin akan lebih baik apabila kebijakan itu ditaruh di dalam satu uh, kebijakan, satu okay. kebijakan komprehensif dan integratif terhadap itu semua, sehingga mm -hmm. satu life cycle terhadap alutsista itu bisa dilihat secara mm -hmm. jelas. Walaupun kita, saya pahami bahwa kita sekarang kekurangan anggaran untuk mengadakan osis tapi saya kira itu harus tetap perlu dilakukan Oke, okay. tapi saya kuali. kira tidak ya Pak ya. nah, Itu sebenarnya itu bukan, kita life cycle itu sampai finish justru yeah. sampai penghapusan itu sudah berada mm -hmm. itu proses, saya sampaikan tadi proses sampai pengadaan kan gitu ya, yeah. kita punya proses perencanaan ya gitu ya, mm -hmm. proses pelaksanaan, punya proses penggunaan mm -hmm. kemudian dalam penggunaan ini termasuk pemeliharaan di sana dan mm -hmm. proses penghapusan nantinya, kan tapi gitu Tapi untuk life cycle sendiri, apakah memang kita butuh waktu lebih lama kemudian dari eh, tadi ada beberapa negara lain yang juga melakukan itu, begitu nah, kalau kita kepengennya sih secepat-cepatnya makin makin baru ala susah kita makin suka. Tapi kan kita harus menyadari juga kemampuan keuangan okay. negara, kita harus sadari bahwa okay, negara iya. ini kan tidak hanya membina TNI saja, yeah. banyak di yeah. dibina yang lain kan gitu. Okay. Selama inilah saya masih bisa kita pakai, kenapa kita harus gagal? Sebagai contoh misalnya sekarang hmm. kita menggunakan Hercules gitu ya. Yeah. Hercules sekarang. Uh, memang ada yang menyarankan Hercules segera di... Uh, modernisasi di grondir, begitu ya, di okay. modernisasi bagus, okay. masih ada yang panggung, panggung, bagus, yang yeah. bagus bagus. tapi kita kan belum rencanakan itu, karena apa? itu bukan merupakan suatu skala prioritas yang tinggi. Karena Kenapa just, pak? Justru alutsista kita yang pesawat tempur kita lebih butuh lebih banyak kan begitu, bukan hmm. pesawat angkut yang seperti ini, kita butuh lebih banyak. Tapi buktinya lebih makan korban nah, juga. Sementara pak. alat angkutnya sendiri masih memenuhi syarat untuk dipakai. Hmm. Karena kita kan orang melihat hanya sesaat masalah Hercules ini, yeah. hanya yang dilihat bahwa Hercules ini produksi tahun 64, hanya yeah. itu saja yang dilihat. Yeah. Yeah. Padahal dia tidak tahu bahwa Alusista ini digunakan dasarnya kan bukan dasar umurnya sekian tahun sekian tahun. Oke. Okay. Pesawat terbang ini kan digunakan dasar penggunaannya dengan jam terbang gitu. ya. Berapa jam terbang yang sudah digunakan? Kemudian pada jam terbang keberapa dia harus grounded kan begitu. Ya. Sebenarnya kulase sendiri masih sekitar 50-60% terpakai gitu. Tapi Pak, bukankah kemudian dengan memperhitungkan uh, durasi atau lama pemakaian itu juga memperkecil atau meminimalisir terjadinya kecelakaan begitu Pak. Oh iya untuk betul. Makanya itu saya katakan kecelakaan. tadi, ya. kalau makin mempercepat proses modernisasi kita malah makin senang gitu loh. Okay. Tapi dengan kita mampu nggak kita untuk melaksanakan modernisasi secepat itu ya. dan tidak mengabaikan apa yang ada ini? Gini, gitu? Persoalannya adalah di anggaran sendiri untuk alokasi eh, pengadaan ataupun juga maintenance sendiri masih kurang ya, begitu. Jadi kan begini, hmm. kita ini kan semua masih serba keterbatasan. Okay. Jawaban keterbatasan cuma satu jawabannya. Apa, -apa? Skala prioritas. Hmm. Jadi dalam proses pengadaan apapun yang kita laksanakan Karena kita punya keterbatasan Maka hmm. skala prioritas harus kita tentukan Yang mana yang prioritas sekarang kan begitu Anda merasa bahwa untuk TNI sendiri skala prioritasnya masih kecil begitu Pak? Uh, kita bukan begitu Jadi di TNI Angkatan Udara sekarang ini Karena Hercules ini masih dalam proses panjang untuk penggunaannya okay. Lifetime-nya masih cukup lama hmm. Kemudian kita juga masih punya Boeing yang lain Kita masih punya juga Fokker yang kita gunakan, ada juga hmm. CN dua CN yang sedang yang baru kita sebagai Fokker nanti kita siapkan hmm. juga masih ada, maka yang kita butuhkan justru pesawat-pesawat tempur. Oke, okay. ya. hmm. baik, Dianra sedikit kemudian kalau kita membahas tentang skala prioritas sendiri, apakah memang pengalokasian anggaran dari khususnya untuk mungkin pengadaan alat ataupun juga maintenance alat pertahanan keamanan jauh mungkin lebih difokuskan begitu, apakah memang itu sudah yang benar ataukah memang juga pesawat-pesawat Hercules untuk kegiatan operasional itu bisa dijadikan satu Uh, fokus uh, atau prioritas penting begitu, iya. Sebenarnya sih, saya kira kalau untuk pengadaan dan skala prioritas itu tergantung kepada decision maker atau uh, orang yang mengambil kebijakan yeah. itu sendiri. Hmm. Bagaimana para decision maker ini melihat kebijakan keamanan atau lingkungan strategis di ke depan? Apakah hmm. yang kita butuhkan adalah pesawat tempur untuk persiapan perang atau untuk deterrence terhadap negara lain ataukah okay. yang kita butuhkan lebih ke alat-alat mengangkut -alat logistik seperti ini untuk menangani bencana hmm. mungkin saya kira itu yang perlu dikaji ulang lagi lebih dalam oleh uh -huh. Kementerian Pertahanan juga untuk melihat sebenarnya apa yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan ini mungkin itu akan membantu dalam menentukan skala prioritas apa yang benar-benar kita butuhkan yang saya kira mungkin Hercules bisa masuk dalam salah satunya di situ oh, kita kan? bukan lima tahun ke depan kita sampai tahun 2024 sudah masuk kita uh rencana kita sampai tahun 2024 sudah masuk Minimum essential force sudah ada di kita. Jadi program kita bukan hanya setahun, dua tahun, tidak. Mm -hmm. Program setahun ada, lima tahun ada, sampai 20 tahun kita sudah punya. Sampai 2024 kita sudah punya. Cuma masalah anggaran kemudian terbatas di poin keberapa ya, saja. Tapi kita harapkan nah. pada tahun 2024 nanti, <laughs> okay. minimum essential force sudah bisa 100%, mendekati 100 atau sampai 100%, okay. ini kekuatan kita akan semakin baik. Okay, karena baik. kondisi sekarang baru 38%. Kan, gitu. okay, hmm. Baik Pak Fuad, ya. bagian kita akan yeah. lanjutkan perbincangan di segmen yeah. berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.